Kenapa? Tak ada. Kita sudah sampai di kebun durian Tok Bah. Ini Pak Effendi yang mempunyai kebun durian. Bagi yang nak beli jual lagi durian banyak, hubungi Pak Effendi, nanti saya letakkan nomor HP. Ini Pak Ser. Iya, baru bunga. Akhir tahun, ujung tahun, punya nyambut tahun. Ada yang baru. Nanti datang. Okay, Pak Ser, hati-hati. Nih. Dia pakai mesin dia rusak tu. Dia tu pakai mesin ni. Okay guys. Motor dia pergi hantar repair. Ha, hantar repair ke Jerman tu. Sebagian masih baru berbunga. Banyak kan? Batu-batu besar. Ha, ni. Kalau kita ulang hari-hari. Hari-hari kita di sini. Guys, ada batu besar guys. Besar batu tu. Tengok tu. Macam mana Pak Sir? Aku. Ha? Entah, aku suka main video. Okay, ini Pak Sir nih. Wisatawan kita dari Singapura. Mana tahu musim durian tahun depan Pak Sir bawa rombongan dari Singapura banyak-banyak. Okay, pondok durian nih. Pokok durian besar. Ini batu-batu besar. Tengok batu-batu. Waktu tak terus tahu gini. Tak di penginapan di sini je gitu. Memang ya. Kalau malam. Ya ni. Malam dengar buah gugur. Buah gugur. Musim hujan je sini. Sekali je. Assalamualaikum. Tengok batu-batu ni. Batu-batu besar. Batu tadi tengok. Hoi, ada durian jatuh. Durian jatuh, guys. Sia-sia buat durian jatuh. Durian jatuh, sia-sia lah. Itulah, batu ni. Wah, dia nanam tu dekat setengah batu. Nanam dia, orang tu dulu. Jangan lama kita ni, dia tumbuk. Jangan lama kita. Orang labung tu. Haa, dia tumbuk dia. Buat durian lah. Tiga jatuh. Atas tu durian semua. Buat durian. Dia dah mesin jatuh tak. Tengok batu ni. Batu ni. Yuk kita bawa. Kita bawa durian tiga biji. Ini Pak. Okay, kita. Pondok derita. Pondok derita ni. Kita belah durian ni. Abang yang lutut bang. Itu ada. Durian. Pak Sir, cuba Pak Sir. Baik. Ini orang tua ni di Singapura, Ahmad. Bukan Singapura. Pesan ni. Tidur. Ini orang Batam selalu macam Pinang. Pinang. Cuma tidur. Tengok. Cuba tu. Kita nak cari mau tidur tu payah. Ya? Cuma colour dia kalau nak molek besok boleh. Oh gitu. Tidur. Warna dia. Berarti harus didiamkan dulu. Jadi warna dia pekat. Peram dulu satu malam. Memang dia masak. Jatuh. Tapi tetap harus gas. Tapi nak dianukan dulu. Dia yang tak ada pakai petik.